Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Jangan lupa subscribe ya. Ya, yang pastinya alhamdulillah, syukurlah. Kita tunggu-tunggu bersama penantian selama setahun lebih ya. Kita kawal sampai halal dan alhamdulillah sekarang sudah sah halal. Leslar resmi jadi suami istri. Terharu teh tadi melihat proses itu. Sangat terharu. Pertama karena perjuangan mereka, aku tahu banget. Ujiannya aku tahu banget. Banyak yang gak percaya dengan hubungan mereka. Akhirnya mereka benar-benar membuktikan bahwa ini bukan settingan, ini kenyataan. Dan ini mereka disatukan dalam cinta yang indah, yang luar biasa, yang ya mereka perjuangkan. Gak hanya sekedar mereka jalani, tapi mereka benar-benar perjuangkan kisah ini. Mengenai mas kawin Bilar tadi pakai putih. Iya, wow. Mungkin ada artinya sendiri. Iya, itu luar biasa ya. Oh ya, dengar-dengar tadi itu adalah tanggal jadian mereka katanya. Ya tuh tanggal ketemuan mereka. Tanggal ketemuan mereka kalau enggak salah. Dan wow, ya itu maknanya sangat-sangat dalam pastinya dan sangat fantastis juga. Bersyukur karena memang selama setahun ini alhamdulillah Leslar diberikan rezeki yang luar biasa dan mahar ini kan diberikan tidak hanya untuk istri tapi juga keluarga. Jadi memang ya itulah kewajiban seorang suami, seorang lelaki untuk istri dan keluarganya. Saya melihat kondisi mereka kan sekarang sedang menjadi idola banget. Betul. Ya. Mungkin katanya memberikan wejangan apa agar mungkin mereka turun bisa mengendalikan ego mereka. Ini udah turun. Iya. Ya yang pastinya dalam berumah tangga itu tidaklah mudah. Mungkin bahagianya yang euforianya itu memang adanya di awal. Tapi setelah berjalan itu bakal banyak sekali ujian dan cobaannya. Tapi kalau mereka bisa menjalaninya, insya Allah itu mereka akan naik tingkat, naik pangkat, naik derajat. Dan namanya berumah tangga itu kan tidak hanya sekedar menikah antara ya wanita dan pria, tapi juga menikah dan menyatukan dua kepribadian yang berbeda, dua keluarga yang berbeda. Jadi ya inilah ujiannya, inilah tantangannya. Semoga mereka bisa melaluinya dengan baik dan bisa berlayar ya dengan bahtera cintanya ini dengan selamat sampai tujuan nanti kemana nanti mereka seperti itu. Dan semoga juga segera diberikan momongan ya, pastinya itu juga doa kita biar makin rame, makin seru. Jadi Leslar gak cuma berdua, nanti banyak. Oke. Halo, assalamualaikum. Saya Fitri Kalina dan ya mengucapkan happy wedding untuk diri Lesti dan juga Bang Bilar. Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, bahagia selalu dan segera diberi.